Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil 'Alamin. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video-video kami, serta pada kalian semua yang telah berlangganan di channel kami ini. Semoga video-video kami bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Amin ya Rabbil 'Alamin. Sebelum lanjut, sahabat-sahabatku semua, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua cara membuat ramuan detox jantung yang sangat ampuh agar jantung selalu sehat dan dapat terhindar dari beberapa macam penyakit. Ramuan ini juga bisa digunakan untuk mengobati ramuan ini terbilang cukup simpel namun sangatlah ampuh dan berkhasiat. Nah, ini dia yang perlu kalian siapkan ya. Ini ada temulawak, jahe, serta lengkuas. Ketiga bahan ini ya, dicuci terlebih dahulu sampai bersih, nggak usah dikupas. Yang pertama, temulawak. Temulawak merupakan rempah dapur yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang sebagai bahan untuk bumbu dapur. Namun ketahuilah bahwa temulawak ini merupakan jenis tanaman rimpang yang sudah terkenal di negeri Cina, dijadikan sebagai bahan obat tradisional. Banyak kandungan yang dimiliki oleh temulawak yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan yang ada di dalam tubuh. Temulawaknya ya sekitar 1-2 ruas. Seperti ini. Bahan yang kedua, jahe juga satu ruas ya. Manfaat dan khasiat jahe sudah tidak diragukan lagi untuk kesehatan tubuh, di mana jahe sendiri merupakan salah satu rempah yang juga sering digunakan sebagai bahan ramuan herbal. Kemudian yang ketiga adalah lengkuas. Selanjutnya siapkan talenan. Kemudian semua bahan-bahan akan dipotong-potong terlebih dahulu atau dirajang-rajang ya. Potong terlebih dahulu temulawaknya. Kemudian jahenya. Lalu lengkuasnya. Nah, setelah semua sudah dirajang-rajang atau dipotong-potong, kemudian cuci terlebih dahulu. Nah, setelah dicuci, kemudian siapkan blender. Lalu tambahkan air 1 gelas. Kemudian di blender. Nah, ini dia aromanya sudah di blender.
Kemudian siapkan panci. Tuang ke dalam panci. Lalu direbus sampai airnya sisa setengah gelas ya. Ini kan airnya satu gelas, jadi kita akan rebus sampai airnya sisa setengah gelas. Kita akan tunggu sampai mendidih dan airnya menyusut. Nah, ini dia sudah mendidih dan airnya sudah susut. Kemudian kita angkat ya. Lalu siapkan gelas. Lalu saring dalam gelas. Nah, ini dia sudah kita dapatkan setengah gelas ramuan untuk menyehatkan jantung dan juga untuk mengobati amandel. Ini diminum ya selagi hangat-hangat kuku, bisa ditambahkan madu sebagai pemanis. Diminum selagi hangat-hangat kuku. Dan aturan minum ramuan ini untuk mendetoks jantungnya bisa menggunakannya 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Cukup setengah gelas ya, seperti ini. Dan untuk pengobatan, minum 1 gelas sehari berturut-turut selama 1 minggu. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.